Video kali ini saya akan unboxing paket dari JLD Tool. Ini isinya impact wrench atau impact cordless. Baru datang tadi sore dan sekarang saya unboxing apa aja isinya. Mari kita buka bareng-bareng. Ini seperti ini tasnya, nggak pakai koper. Apa aja isinya? Buku manual, tapi isinya kok cordless drill. Ini adalah unitnya seperti ini dari JLD Tool. Dapat dua baterai, baterai lithium 48 VF, dapat dua seperti ini, sangat besar baterainya. Satu buat cadangan. Ini ada sabuk, dapat mata sok 18. Yang satunya 19. Ini ada lagi 22. Ada juga charger. Nah, seperti ini chargernya. Outputnya 8 ampere DC. So, ada lagi. Ini buat ke buat dudukan cuk bor, dimasukkan di caknya itu. Ini ada lagi mata obeng, ada mata obeng plus yang min 4 biji, sama buat kunci buat baut roofing yang 8 mili, yang ini 10 mili dengan harga 670.000. saya beli di Shopee. Kalau ditulisannya sini torsinya 330 Nm, putaran tanpa beban yang low 3000 RPM dan yang high 3300 RPM. Saya pasang dulu baterainya buat lihat apa aja indikatornya di impactnya ini. Ini ada indikator baterai. Ini ada low, torsi yang low sama torsi yang high. Nah, ini low, dipencet ini pindah yang high bagian atas ini. Yang atas ini yang high, dipencet pindah yang bawah. Ini buat reversible, ini kalau ditekan ke kanan motornya ke kiri buat lepas baut, dan sebaliknya kalau ditekan arah berlawanan cak memutar ke kanan. Dan tombol saklarnya ini ada 4 kecepatan, yang 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kecepatan. Nah, untuk kekuatannya nanti akan saya bikin video reviewnya dan tes buat buka baut pada motor seperti apa kekuatan ataupun torsinya, apakah sesuai dengan apa yang ada di tulisannya ini. Ini merek JLD. Ini ada yang di label Uchiha, ada yang pakai label Ruiseng,
Sama, cuman saya cari di toko online ini yang harga yang paling murah. Ada yang bandrolnya sampai 1.200 lebih, macam-macam. Sekalian besok kita ukur berapa voltase dari baterainya ini. Apakah 48 volt atau hanya tulisan? Biasanya 20 ampere, 20 volt. Seperti bor saya yang satunya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Ini barang murah. Isinya lengkap. Tinggal nanti hasilnya kalau dipakai buat kerja seperti apa, apakah sesuai. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan nanti kalau saya bikin review JLD Tool ini, impact buat buka baut.